Oh, dia lagi. Gama pemarah. Saya sering kedengar. Apa yang dikatakan oleh sahabat saya ini memang ikhlas. Saya juga setuju dengan apa yang diutarakan oleh Yang Muhammad Marang tadi. Satu pandangan yang sangat baik, yang amat sesuai, yang memang cocok kata orang Indonesia dengan Islam, dengan kehendak Islam. Jadi kalaulah kerajaan perpaduan dapat kita wujudkan, UMNO dan PAS, orang-orang PAS yang bijaksana, yang arif tentang agama, orang-orang UMNO yang arif tentang agama, mengembelengkan tenaga, kita wujudkan satu keadaan yang paling baik, akan menguntungkan orang-orang Islam. Ini jadi tak ada, jadi jangan yang marang pula jawab cara politik, kita cari ikhlas. Marilah kita bersama-sama. Terima kasih. Ya, masuk dalam answer yang ucapan itu. Datuk Yang Pertua, saya ingin kembali kepada masalah pelabur asing dan foreign exchange ini. Minta kita perlu menghidupkan kembali G8 yang pernah dikendalikan oleh Sebelum masuk dalam pelaburan ini, saya ada nak minta pandangan beberapa perkara yang dibuat oleh bank. Satunya sistem tawarruk, iaitu overdraft. Overdraft ni di dalam sistem yang digunakan oleh bank, sistem Islam ni lebih tinggi keuntungannya diambil, lebih kurang 6.5%. Tetapi bank seperti CIMB kurang. Saya pun tak faham. Sepatutnya bank yang menggunakan sistem Islam ini lebih rendah daripada bank yang komisional. Jadi saya ingin melihat, minta pandangan supaya bank negara lihat dari segi bila nak sebut dari segi sistem syariah. Yang keduanya dari segi pinjaman dalam bentuk saman ajil. Saya bagi tahu, saya minta pandangan HSBC, foreign bank, bank luar, dia memperkenalkan satu sistem yang namakan smart loan. Smart loan ni diberi pinjaman dalam bentuk overdraft. Makna kita kalau kita pinjam, dia luluskan 500 ribu, tetapi kita gunakan 100 ribu saja, faedah tu dikenal kepada 100 ribu saja. Tak, saya nak minta pandangan. Jadi ini lebih bentuk Islami daripada saman ajil yang digunakan oleh bank. Kenapa tidak diubah saman ajil ini ataupun itu kepada bentuk-bentuk seperti ini supaya keadilan dan pemerasan itu tidak wujud? Bagaimana pandangan? Ya, itulah yang saya sebutkan tadi. Oleh itu saya melihat supaya pihak kerajaan menganjurkan kerap perbincangan tentang ekonomi ini. Cuba kita bincang dengan lumat untuk kita melaksanakan kegiatan Islam yang benar-benar menjadi model, bukan sahaja untuk kebaikan umat Islam, bukan kebaikan masyarakat yang bukan Islam dan seluruh manusia. Dan hari ini di England dikatakan bahawa perbankan Islam sudah diberi perhatian oleh masyarakat di England, di Perancis dan lain-lain setelah melihat kegagalan sistem liberal kapitalisme. Dan amalah Islam tidak banyak terjejas dengan krisis ekonomi yang berlaku. Dengan sebab itu saya mengharapkan supaya operasi G8 yang pernah dikendalikan oleh Najimuddin Erbakan dan Tun Dr. Mahathir satu masa yang lalu, yang menghidupkan berbagai-bagai kerjasama di dalam kalangan negara Islam khusus dalam bidang ekonomi, dan pernah mengutarakan supaya wang dinar emas mengganti dolar sebagai amalah di kalangan negara-negara Islam khusus dan boleh di peringkat antarabangsa. Kalau negara-negara Eropah yang tidak ada hasil mahsul, yang tidak menjadi sumber ekonomi, macam kita boleh hidup dan boleh menjadi perkasa sebagai kuasa ekonomi yang besar dengan kerjasama yang baik, mengapa di kalangan negara-negara Islam, negara serantau, tidak boleh dilakukan kerjasama yang begini rupa untuk meningkatkan kita dan menolong orang lain dalam masa yang sama? Sekian, terima kasih.